Itu tadi dia sidang lanjutan perceraian antara Inara Rusli dan juga Virgon. Di sini kita bisa melihat bahwa kedua belah pihak masih mempermasalahkan hak asuh anak. Alangkah lebih baik tidak meributkan hak asuh anak karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Setelah itu juga pemirsa, kita telah melihat bagaimana kabar bahagia yang datangnya dari Jessica Mila yang tengah mengandung anak pertama. Tentunya kita semua selalu mendoakan kondisi kesehatan Jessica Mila selalu baik-baik saja dalam masa kehamilannya. Halo pemirsa, cuma Hot Kiss yang setiap harinya akan menyajikan berita-berita terhot. Dan selanjutnya, siapa sajakah anak selebriti kita yang dilarikan ke rumah sakit karena mengalami insiden? Ada juga diduga menjadi korban penggelapan uang oleh mantan manajer, Fuji bawa kasus ini ke pihak kepolisian. Berikutnya, tak punya biaya berobat, benarkah penyakit Fahmi Bos semakin parah? Terakhir nanti kita akan melihat bagaimanakah keseruan surprise ulang tahun Sri Devi dari teman-teman Magic Fest. Jadi pemirsa, ikuti terus Hot Kiss bersama saya Feroza Liza, hanya Celebrity Hot yang ada di Hot Kiss. Mwah. Pemirsa, itu tadi dia deretan anak selebriti kita yang harus dilarikan ke rumah sakit karena mengalami insiden. Di antaranya ada Keanu, Arshi, dan juga Rafathar. Kita sebagai orang tua harus lebih bisa memperhatikan anak pada saat bermain, kondisi kesehatan, dan juga keadaan bagaimanapun. Selanjutnya pemirsa, seperti apakah berita terhot dan juga terupdate dari artis Indonesia lainnya yang akan dirangkum di segmen Hot Kiss Update. Jangan pindahkan channel Anda, Liza akan kembali selayang saat ini. Pemirsa, itu tadi dia berita kita di Hot Kiss Update. Jika berada di posisi Denny Sumargo, Dr. Lee Chatley ogah untuk melakukan tes DNA yang kedua kalinya. Ada pula penyakit Fahmi Bo yang semakin parah karena tak memiliki biaya untuk berobat. Selanjutnya pemirsa, seperti apakah momen haru yang mengiringi pemakaman almarhumah ibunda dari Edwin Bejo? Dan terakhir ada surprise ulang tahun dari teman-teman Magic Five, tetapi Sri Devi malah mengalami kejadian yang tak diinginkan. Seperti apakah beritanya? Liza akan kembali selayang saat ini. Seperti biasa, Liza ingin mengingatkan, jangan lupa untuk menyaksikan Hot Kiss setiap hari Rabu dan juga Kamis di jam dan juga waktu yang sama. Tak terasa sekarang kita berada di akhir acara. Saya Feroza Liza pamit, hanya Celebrity Hot yang ada di Hot Kiss. Mwah.